Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Haryadi dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Mesin Universitas Mercubuana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pitch deck tugas besar 2 kewirausahaan 3. Langsung saja kita mulai. Nah, ini ada namanya sendiri, Raffan Dakek. Dan ini nama tim-tim saya. Di sini ada ketua tim, nama saya sendiri, Dimas Juwayadi, beserta nomor teleponnya. Dan produksi ada Dion Alwi. Dan pemasaran Dimas Juwayadi. Sumber daya Dion Alwi. Keuangan di sini ada Sujadi. Lanjut, masalah yang ada di lapangan. Permasalahan yang dapat dipecahkan melalui produk yang saya jual adalah menjadi sesuatu menjadi lebih praktis dan simpel dalam acara hajatan, pengajian, dan arisan. Konsumen seringkali ngobrol sambil nyemil kue tersebut. Ditambah harus membawa bingkisan makanan yang diberikan oleh pembuat acara tersebut. Cara menyelesaikannya yang di lapangan adalah dari permasalahan tersebut kami menawarkan solusi berupa jenis kue lainnya yang tidak kalah menarik. Dengan brownies kukus yang menarik, kami juga menggunakan packaging yang menarik dan dapat dijinjing sehingga memudahkan siapapun untuk dalam pembawanya. Kemudian harganya pun sesuai dengan bahan yang kami gunakan untuk membuat produk-produk yang ada di toko kue bolu Raffan Dakek. Nah, ini adalah contoh-contoh produk yang kami jual di toko kami yang terletak di daerah Karawang, Jawa Barat. Di sini ada bolu brownies kukus dan ini lapis Surabaya. Dan ini ada bolu gulung. Dan untuk acara-acara ulang tahun, di sini kami menyediakan dekores yang bisa di-custom sesuai keinginan konsumen. Dan ini ada para kompetitor kami, yaitu Global Cake and Bakery. Di sini mereka menjual berbagai macam jenis kue dan Black Forest. Dan ini dan ada Amanda, dia juga menjual berbagai macam kue-kue yang tidak kalah kompetitif, harga yang tidak kalah kompetitif. Dan para customer kami, yang menjadi sasaran kami sebenarnya adalah semua orang, karena semua orang bisa memakan kue, karena kue ini enak dan lezat tanpa pemanis buatan dan juga lembut. Tapi kami lebih fokus pada anak-anak, remaja, orang tua. Dan kami juga sebagai pemasok, kita membeli atau memasok bahan baku kita di toko ABC terdekat yang ada di Karawang, Jawa Barat, dan pemasok kardus untuk packaging kue-kuenya. Cukup sekian, apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.